penjana menterjemahkan langkah konkret kerajaan sebagai sebahagian daripada keseluruhan strategi dalam fasa pemulihan ekonomi. Ia juga pendekatan terbaik dengan memperkenalkan langkah-langkah mengurangkan pengangguran dan penutupan perniagaan selain memudahkan aliran tunai sektor ekonomi. Tidak dinafikan sektor perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dan perniagaan mikro terkesan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Usahawan produk kekabu bayi dan kanak-kanak, Bantal Gebu, Yusniza Yusof berkata, dengan situasi berkenaan kebanyakan sektor ekonomi ditutup hampir 2 bulan sekaligus berdepan cabaran aliran tunai. Beberapa inisiatif diumum kerajaan memberi nafas lega untuk mereka kembali melonjakkan perniagaan. Kembali perniagaan saya yang sedikit terganggu semasa PKP berlangsung. Selain daripada itu, saya juga gunakan pembiayaan ini untuk menambah stok bahan mentah. Kerana pada masa yang tidak menentu ini, saya risau jika PKP akan dilangsungkan lagi pada masa hadapan, saya akan mengalami masalah yang sama, iaitu kekurangan stok bahan mentah kerana kedai-kedai supplier tutup ketika PKP dijalankan. Jadi saya gunakan pembiayaan ini untuk stock up material lah untuk perniagaan saya. Sementara itu, pemilik syarikat percetakan Realties Enterprise, Nurul Jannah Jamian berkata menerusi teras melonjakkan perniagaan, beberapa langkah termasuk kempen e-dagang perusahaan mikro dan PKS, ia menggalak usahawan memaksimumkan platform digital. Kami juga tidak mahu ketinggalan dengan pesaing-pesaing lain dalam mendigitalkan perniagaan kami. Kami memiliki website page, Facebook dan juga Instagram page dalam membantu proses promosi, iklan dan pemasaran. Dengan suntikan modal yang kami terima ini, kami lebih fokus kepada pemasaran secara digital untuk mengetengahkan diri kami di mata pelanggan.